Selamat sore. Sore, Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Saya ingin memberitahukan bahwa hasil ujian UTS telah selesai saya periksa. Sebagian ada memperoleh nilai bagus, sebagian lagi sangat tidak baik. Kesan saya adalah, meskipun saya sudah memberitahukan kisi-kisi soal, namun sebagian antara kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik. Alhasil secara general saya sangat kecewa. Oleh karena itu, saya mengasumsikan bahwa kalian tidak memerlukan perhatian dari saya. Dan demikian saya akan mengasumsikan bahwa kalian sudah menjadi mahasiswa-mahasiswa hebat yang tidak perlu lagi diberi perhatian dalam artian dibimbing secara khusus. Dengan demikian, maka perkuliahan kita pun akan seperti itu. Asumsinya kalian sudah hebat-hebat. Yang kedua, untuk UAS nanti pun, saya tidak akan mengungkapkan kisi-kisi dari materi UAS. Baik. Dan demikian kita akan mulai kuliah kita satu sesi hari ini. Topiknya adalah pendugaan parameter. Kita telah mempelajari ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia atau inferensia statistika. Nah, dua bagian yang dipelajari dalam inferensia statistika ini adalah pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Untuk kuliah hari ini, kita bicara tentang pendugaan parameter. Boleh dibuka di buku halaman 237 dan seterusnya. Pada halaman 238 bab 9.2 ada simbol-simbol yang digunakan dalam statistika seperti tanda bulat lalu di tengahnya ada garis. Ini dibaca sebagai theta dalam huruf Yunani. Dari huruf besar. Tanda bulat ada garis di tengahnya. Huruf ini dibaca sebagai theta. Ada juga simbol yang seperti lonjong dia tapi tetap ada garis di tengahnya juga theta. Tapi ini huruf kecil, sama seperti kita ada A huruf besar, ada B, A huruf kecil, atau ada T huruf besar, ada T huruf kecil. Di huruf Yunani juga seperti itu. Nah, kemudian ada tanda simbol seperti ini. Kalau di program Excel, ini tanda pangkat ya pangkat. Tapi di dalam buku statistika kita ini tandanya adalah simbol untuk menyatakan penduga sebuah nilai. Jadi kalau seperti ini dia,
Berarti penduga teta atau nilai dugaan bagi parameter populasi teta. Pendugaan terhadap populasi. Misalkan ada sebuah populasi. Dari populasi tersebut dilakukan penarikan-penarikan contoh sebagai penduga tentang populasi itu. Coba lihat gambar 9.1 halaman 240. 9.1 halaman 240. Pada gambar 9.1 itu adalah penduga teta 1, penduga teta 2, penduga teta 3 untuk menduga parameter daripada populasi. Jadi ada beberapa penduga, dalam hal ini 3 penduga yang digunakan untuk mengukur menentukan ciri dari sebuah populasi. Nah, kalau dia dua penduga halaman halaman 241 bahwa populasi teta itu peluangnya di antara penduga 1, penduga 2 itu sama dengan 1 kurang alfa. 1 kurang alfa. Coba lihat halaman 241 itu. Oke. Jadi berupa selang ya, berupa selang. Dan selang itu bisa disebut juga sebagai selang kepercayaan. Satu kurang alfa kali 100%. Jadi alfa, kalau disebut selang kepercayaan 95%, berarti alfa 5%. Karena kita katakan bahwa luas peluang keseluruhan itu 100% atau 1. Kalau alfanya 0,01 maka selang kepercayaannya 99%. Kita telah pelajari bahwa sebaran X itu bisa kita konversikan ke sebaran Z, ya, sebaran Z. Nah, coba kita lihat sebaran Z pada gambar 9.2. Berapakah luasan dari yang diarsir pada gambar 9.2 halaman 242 itu? Kalau dituliskan berarti peluang Z lebih besar dari minus Z alpha 0 alpha bagi 2 dan lebih kecil dari alpha Z alpha bagi 2. Itu sama dengan 1 kurang alpha. Jadi untuk menuliskan, menggambarkan peluang dari yang diarsir itu seperti itulah. Seperti itulah peluang Z antara Z minus alpha 0, alpha bagi 2 dan Z alpha dibagi 2. Itu sama dengan 1 kurang alpha. Kalau kita lanjutkan ke di halaman 242 itu, di dalam kotak di bagian bawah, selang kepercayaan bagi nilai tengah mu sigma diketahui, atau galat baku diketahui. Bila X bar adalah nilai tengah contoh acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi
dengan ragam sigma kuadrat diketahui, maka selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% bagi mu adalah. Jadi mu lebih besar dari x rata-rata kurang 2 kurang z alfa dibagi 2 kali galat baku dibagi akar n lebih kecil dari x rata-rata plus z alfa dibagi 2 kali galat baku dibagi akar 2. Sedangkan z alfa dibagi 2 adalah nilai z yang luas daerah di sebelah kanan di bawah kurva normal baku adalah alfa dibagi 2. Jadi kita lanjut ke halaman 243. Jadi berarti theta 1 juga sama dengan x rata-rata dikurang z alfa dibagi 2 kali galat baku dibagi akar n, dan theta duga 2 sama dengan x rata-rata ditambah z ya, alfa dibagi 2 kali theta kali sigma dibagi akar n. Jadi kita bisa menduga nilai mu, dugaan selang, selang kepercayaan, koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan, dan batas kepercayaan. Nah, kita coba lebih detail dengan teladan 1. Teladan 1. Halaman 244. Suatu contoh acak. 36 mahasiswa tingkat akhir menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku nilai mutu rata-rata sebesar berturut-turut 2,6 dan 0,3. Jadi artinya nilai tengahnya 2,6 dan simpangan bakunya 0,3. Buat selang kepercayaan 95% dan 99% bagi nilai tengah, nilai mutu rata-rata seluruh mahasiswa tingkat akhir. Nah, jawabannya, nilai dugaan titik bagi mu adalah x rata-rata sama dengan 2,6. Karena ukuran contohnya besar, simpangan baku dari sigma dapat diduga, simpangan baku sigma dapat diduga dengan S sama dengan 0,3. Kita sudah pelajari bahwa notasi untuk contoh simpangan baku untuk populasi adalah sigma, sedangkan untuk contoh acak adalah S, ya, sama dengan 0,3. Nilai Z yang luas daerah di sebelah kanannya 0,025, yang berarti pula luas daerah di sebelah kirinya 0,975 adalah Z. 0,025 sama dengan 1,96. Itu kita lihat dari tabel A4. Melihat sebaran Z di tabel A4 sudah kita pelajari. Sudah kita pelajari. Dengan demikian selang kepercayaan 95% bagi mu adalah. Jadi selang kepercayaan 95% bagi mu adalah. Oke, jadi mu selang kepercayaannya mu lebih besar dari 2,6 kurang 1,96 kali 0,3 akar bagi akar 36. Kemudian 2,6 lebih kecil dari 2,6 tambah 1,96 kali 0,3 bagi akar 36. Dan kalau disederhanakan, maka mu itu untuk selang kepercayaan 50% itu, mu itu
berada di antara 2,50 hingga 2,70. Jadi dengan selang kepercayaan 95%, mu itu berada di antara 2,50 hingga 2,70. Nah, tentu saja kita bisa hitung berapakah selang kepercayaan, berapakah mu kalau selang kepercayaan 99%. Nah, kita harus terlebih dahulu menentukan nilai Z yang luas daerah di sebelah kanannya 0,005 dan di sebelah kirinya 0,995. Dan demikian sekali lagi dengan menggunakan tabel A4. Kembali tabel A4, kita memperoleh Z 0,005 sama dengan 2,575 dan selang kepercayaan 99% bagimu adalah, itu ada rumusnya itu, dan kalau disederhanakan akan menghasilkan selang mu lebih besar dari 2,47, lebih kecil dari 2,73. Artinya untuk selang kepercayaan 99% itu, mu itu berada antara 2,47 hingga 2,73. Baik, kita lanjutkan dengan teladan 4. Kita lanjutkan sebelum teladan 4 itu ada rumus. Ya, kita bisa juga kalau kita lihat di halaman 248 kotak itu. Selang kepercayaan bagi selisih mu 1 dengan mu 2. Ragam 1 dan ragam 2 diketahui. Sekali lagi 248 di kotak itu. Bila x bar 1 dan x bar 2 adalah masing-masing adalah nilai tengah contoh acak bebas berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi dengan ragam sigma 1 dengan ragam 1 dan ragam 2 yang diketahui, maka selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% bagi selisih mu 1 dengan mu 2 adalah, itu ada rumusnya itu, di dalam kotak itu. Ya. Lalu kita lanjutkanlah ke teladan 4. Mari saya bacakan teladan 4 ya. Suatu ujian kimia diberikan pada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. Siswa-siswa perempuan mencapai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Teladan 4 itu di halaman 249 ya. Tentukanlah selang kepercayaan 96% bagi beda mu 1 dengan mu 2. Jadi mu 1 beda dengan mu 2. Dalam hal ini mu 1 adalah nilai tengah skor semua siswa laki-laki dan mu 2 adalah nilai skor
semua siswa perempuan yang mungkin mengambil mata ujian ini. Itulah data-data yang kita yang diberikan kepada kita. Bagaimana jawabannya? Ini jawab nilai dugaan titik bagi selisih mu 1 dengan mu 2 adalah x bar 1 kurang x bar 2. Itu sama dengan 82 kurang 76. Sama dengan 6. Karena N1 dan N2 keduanya cukup besar, maka kita dapat mengganti simpang baku 1 dengan S1 sama dengan 8 dan galat baku 2 dengan S2 sama dengan 6. Dengan mengambil alfa 0,04. Ya, tadi kan dibilang selang kepercayaan 96%. Kita katakan total peluang itu 1 atau 100%. Berarti alfanya 1 kurang 96%, maka itu alfanya 0,04. Kita memperoleh dari tabel A4, sekali lagi tabel A4, bahwa Z 0,02, tadi kan Z alfa dibagi 2, alfanya 0,04 dibagi 2, berarti Z 0,02 sama dengan 2,05. Dengan demikian, substitusilah ke dalam rumus yang kita sudah bicarakan pada halaman 246 tadi, 48 tadi. Substitusilah. Oke. Jadi selisih X1, X bar 1, X bar 2, kurang Z alfa dibagi 2, kali akar S1, ragam 1 dibagi N1, tambah ragam 2 dibagi N2, selisihnya. Ya. Dimasukkanlah perhitungan-perhitungan tadi, sehingga dihasilkan selang kepercayaan 90%-nya, kalau disederhanakan, ya, selisih mu 1 dengan mu 2 adalah antara 6 kurang 2,05 kali akar 64 bagi 75 tambah 36 bagi 50, ya, lalu 6 tambah 2,05 akar 64 bagi 75 tambah 36 bagi 50. Jadi selisihnya itu berada di antara perhitungan sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Maksudnya ya. Atau kalau disederhanakan adalah mu 1, selisih mu 1 dengan mu 2 berada di antara 3,43 hingga 8,57. Materi kita hari ini sudah habis. Buka dulu video masing-masing. Baik, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Baik, kalau tidak ada, selamat sore. Sampai ketemu lagi pada kuliah yang akan datang.